Halo guys, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Info Traktor. Dan hari ini kita masih berada di tempat penjualan unit ekskavator bekas guys ya. Jadi ekskavator yang di depan ini semuanya mau dijual. Tapi ada beberapa unit yang sudah laku guys ya, sudah dipanjar. Dan untuk kalian yang ingin unit ini buruan sebelum kehabisan, kalian bisa ikut panjar juga. Dan kita siap kirim ke seluruh Indonesia guys. Untuk harga semua pukul rata 300 guys ya, baik itu yang Komatsu atau yang Kobilko, kecuali yang tangan panjang di sana itu harganya berbeda. Jadi untuk kalian yang berminat langsung aja ke IG kita infotraktor_87 atau ke WA yang ada di deskripsi. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh turun ke Medan untuk ngecek unitnya guys. Jadi kita pastikan unitnya baik sampai ke tangan kalian. Dan seperti hari ini kita mau kirim satu unit lagi SK50 seperti yang kita kirim di video sebelumnya guys ya. Jadi pembelinya juga nggak turun dan unitnya ini mau dikirim ke Lampung guys. Dan ini dia unitnya, Kobilko SK50. Jadi unit ini unit ekskavator mini yang terakhir di sini guys ya, dan tahun 2014. Jadi untuk seperti ini dijual dengan harga 200 nego guys. Dan hari ini mau kita kirim ke Lampung menggunakan truk guys ya. Jadi untuk pengangkutan dikirim oleh pembelinya langsung kemarin. Jadi kita tinggal loadingkan aja unitnya. Suara mesinnya masih halus guys ya, dan untuk treknya juga masih lincah. Dan nantinya unit ini kita kirim menggunakan truk bak guys ya, untuk menyiasati ongkos biar lebih murah ke Lampung. Dan sebentar lagi kita loading unitnya. Jadi untuk kalian ikuti terus prosesnya gimana, jangan lupa subscribe-nya. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Untuk loading ke truk yang menggunakan bak, jadi kita memerlukan alat bantu minimal step loader seperti ini guys. Jadi nanti kita tinggal laga aja pantatnya.
tinggi aja. Yang tinggi. Wah. Terus, terus. Wah. Ketinggian guys ya, safe loadernya seharusnya menggunakan towing aja, cuman yang ada safe loader pas parkir di gudang ini. Ya, aja mumpung guys ya. Jadi nggak perlu panggil-panggil towing lagi. Lihat tuh Komatsunya guys, sangat lincah sekali guys ya. Jadi untuk unit di sini nggak perlu diragukan lagi guys, jadi maintenance-nya diperhatikan dengan baik untuk unit-unit di sini. Hanya saja bodinya yang sedikit burik guys, karena nggak di restorasi ulang. Jadi okay guys, unitnya sudah naik ke safe loader. Sekarang kita tinggal laga pantatnya ke truk bak yang ini guys. Naik. Turun dua, enggak. Mas. Maju sekali, maju sekali. Trek. Kau bang, awas kejepit itu.
Iya, nanti bang. Iko iso. Up swing. Terus 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 lewat 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 lewat. Lewat lewat pas itu, Bang. Terus 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 terus. Dah, dah, wis. Jadi oke guys, unitnya sudah naik dengan selamat dan siap dikirim ke Lampung. Jadi itu nanti tinggal dipasang terpal aja. Dan kenapa lebih murah menggunakan truk bak seperti ini? Karena banyak truk-truk dari Jawa yang melintas ke Medan guys ya. Jadi daripada pulang kosong, mereka biasanya lebih murah untuk ongkos unit-unit seperti ini. Jadi separuh harga dari safe loader guys. Bahkan dari towing juga lebih murah truk-truk gak seperti ini guys. Jadi untuk kalian yang ingin pesan-pesan unit, jangan ragu lagi, silahkan aja langsung ke IG Input Traktor atau ke WA yang ada di deskripsi guys. Jadi kita tinggal kirim aja di mana kalian berada. Dan untuk cara ya, seperti ini untuk eskavator mini aja guys ya, tidak berlaku untuk yang PC200. Jadi untuk PC200 ongkos termurahnya itu biasanya menggunakan jasa MKL guys, atau menggunakan kapal kalau untuk keluar Sumatera guys ya. Tapi kalau untuk sekitaran Sumatera baiknya menggunakan safe loader seperti ini aja guys. Dan untuk kalian yang berminat unit-unit di depan itu, kalian bisa nego-nego ke IG Input Traktor _87 atau ke WA yang ada di deskripsi. Jadi akhir kata sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan, jangan lupa subscribe-nya. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.